Okay, nama saya Mazhar. Nah, hari ni saya buat SMP. Hari ni kita buat SMP. So, dia akan buat first episode. So, jangan lupa tunggu ya guys. Okay, thank you. Wish, apa hal zombie dah melekat je tu dah. Spiral. Okay. Oh, zombie. Tak, aduh, tak ada apa-apa pula. Keluar je lah daripada dihancurkan pintu nanti. Astagfirullahaladzim. Ah! Saya mati dulu, brother. Kat mana lari ni? Gerak je lah. Gerak je lah. Oh, ada render. Betul. Masuk je lah lantar pergi mana pun. Oh, nasib baik tak ada apa-apa. Tapi, what? Macam mana? Alah, saya tak ada apa-apa pula tu. Tak apa, jalan je lah. Mana tahu jumpa. New portal kan? Bantau luck. Lantak lah. Okay. Oh yes, jumpa portal baru. Woi, tadi portal tu meletup dengan creeper. Creeper pun sini ada. Aduh, aduh. Paku. Okay. Okay, kita harap. Balik, jalan balik please. Jalan balik. Hello? Keningnya. Uish, kenapa portal ni macam goyang-goyang ni? Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Kamu siapa? Saya. Kamu siapa? Saya Aiman lah. Tenang. Makan. Aiman mana? Aku Aiman. Tenang. Oh, saya Aiman juga. Tapi kenapa world ni macam terkutuk eh? Kami pengembara. Ini macam bukan world biasa yang saya duduk je. World ni terkutuk gila. Jap. Korang semua macam mana sampai sini? Kami sedang mengembara. Untuk kami ke pengembara. Village. Yang diserang. Saya rasa ni bukan world ni illegal. Astaghfirullahalazim. Ya anda ya, jangan mengutuk ya. Ampun. apa-apa pun korang ni pengembara eh? Pengembara. Boleh ke korang tolong saya balik ke world saya? Ke dunia saya. Sini. Apa? Jangan pukul aku. Sini. Boleh? Okey je. Cuma kita pun cari benda yang sama. Dengan satu syarat. Apa ni bang? Join team ini. Team ni? Boleh? Ikut kami mengembara. Boleh. So kita lawan lah. Kita akan menyelesaikan masalah anda. Oh, macam best je. Okey. Kita geng eh. Okey tu. Jom. Jom. Ini saatnya siapa ni nama dia? Oh, ini aku bela. Nama Salim. Wow. Okeylah. Kami sedang berehat di sini. Oh, berehat tu berehat. Okey. Oh. Jom gerak. Bila nak sampai ni? Sikit lagi dah sampai dah. Oh, tu ke? Oh, ya. Oi, dah dekat dah, mantap. Lama kita jalan berjam. Dalam kesel kepunyaan kami. Berjam-jam gi aku jalan. Seriously. Aku. Sini. Let's go. Kami meminta village untuk. Oh, ada sebelah villager. Okey. Saya pun sebenarnya berasal daripada tempat ni, tapi tapi sebabkan zombie yang tak kena tu, saya termasuk dalam satu portal rahsia, portal tu. Lepas tu portal tu dah tak function dah. Yo, bosan. Ya ke? Kau tak pernah tunjuk aku tempat ni pun, Milo. Kau tak guna. Salah. Kau kau pergi mining berjam-jam tak dapat apa-apa. Sian dia. Lah tahulah. Pun kat asal dari sini. Inilah castle. Oh, korang dua bukan daripada tempat yang sama. Inilah castle kami yang belum siap. Panjang. Selamat datang. Nanti kita lebih. Siapa ni? Selamat datang. Saya pengawal di sini. Oh. Dia builder. Kenapa try dia tu macam nak pukul saya? Ah, tak apalah. Sedang menjaga.
Saya senang jaga kesan. Wow. Okay, sini tak siap. Oh, oh dalam ba- ni baru bina ke ni? Baru sebulan. Oh, sofa cantik lah. Dinding semua dah nak siap dah. Wow. Kami rasakan dia akan siap dalam akhir tahun ni atau bulan ni. Oh, Salim. Oh. Mana Salim kau ni? Mana ni? Oin oin. Hilang. Aduh. Oh, so far so good. So, so so mungkin sebelum ni so kita pergi melawat dulu pakcik-pakcik kat villager ni. Saya nak salam dekat berkenalan. Banyak villager-villager sini semuanya aman. Aman makmur. Kerana Edgar. Sini sini, ikut saya. Harap-harap dia menerima seadanya. Pak Gad kita. Pak Gad ni macam dah nak nazar. Sia. Di dalam di dalam 50 tahun. Wow. Jadi hamp separuh jalan nak meninggal. Oh, pak jangan nangis. Jangan risau. Dia ni bodyguard yang paling dia ni pengawal kamp. Dia tengah paling kelelahan. Hebat sekali. Wow, dia boleh. Hebatnya dia. Saya memberi dia makan. Oh, ini adalah rumah villager. Oh, so kasi kau suka sini banyaklah. Apa tu korang punya rakyat lah. Ya, rakyat-rakyat sini semuanya aman makmur. Aman makmur eh. Tapi dia macam pergi pergi keluar je. Mesti tengah pergi main. Semenjak dua hari ni. Mereka pergi bekerja. Yes, semenjak dua hari ni. Rakyat kami selalu kena serang dengan zombie. Ni ada lagi ni. Pak Samad. Pak Samad. Pak Samad pergi mining Pak Samad. Boleh lah dia tidur je. Pak Samad. Dengan isterinya. Harga barangnya sangat bagus. Wow. Pak Sontek. Pak Sontek. Okay, ini adalah rumah. Mana makcik? Rumah Kia, untuk tetamu. Ini makcik Kia. Oh. Makcik Kia. So nanti saya duduk sini boleh? Boleh. Oh yeah, dapat boleh. Rumah. Free. Nanti taruh rumah yang terbiar. Yes. Setiap hari kami mengemas ni. Elok. Apa ni Milo? Dia baru datang, dia dapat rumah. Aku tidur bawah kemah. Ha? Tak apa. Ya bila kau duduk kau yang tak mengenang jasa. Kau tidur dalam istana kan. Alah. Istana pun siap. Banyak lagi rumah kosong di sini. So guys, macam mana sebab kamu episode 1. So memang biasalah kan. Noob. So jangan lupa tunggu episode 2 ya. Episode 2 mesti gempak, percaya.